Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Hotel Headway lagi, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian disehatkan terus ya. Amin ya robbal alamin. Masih di event Auntum ya, guys. Auntum 2022 ya. Nah, dan eventnya sebentar lagi akan segera berakhir ya, guys. Nah, jadi di konten kali ini gue akan membocorkan event selanjutnya ya, guys. Jadi event selanjutnya bakalan ada event Halloween, guys. Event Halloween 2022 ya. Nah, nanti gue akan kasih bocoran untuk item-item Halloweennya, guys. Apakah bakalan keren-keren? Tonton terus videonya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini, guys. Nah, oke guys, langsung aja kita ke bocoran item-item event Halloween 2022 nya ya. Sekui gaskeun. Nah guys, jadi nanti bakalan ada gerobak shop Halloween ini ya, mantul sekali guys. Pasti kalian udah nggak sabar ya untuk event Halloweennya. Nah, dan sekarang gue akan kasih tahu untuk item-item Halloween untuk ceweknya dulu ya, guys. Nah, ini dia guys, di item topinya atau rambutnya ya. Jadi ada kepala labu lagi guys, terus rambut panjang ya. Kita lihat aja sama-sama ya guys. Gue akan scroll ke bawahnya sedikit-sedikit aja guys. Oke, jadi ini item-itemnya ya. Keren-keren guys. Ada topi sihir juga. Rambut yang baru ya guys. Oke, bintang 3. Apakah ada item bintang 5 nya guys? Kita scroll aja terus ke bawah. Ini dia, banyak sekali untuk item-item topinya ya, topi penyihirnya guys. Nah, ada helm juga guys, mantul. Helm armor ya, ada hood kucing juga ya guys, lucu sekali. Terus ada rambut yang telinga kucing ya guys, lucu. Ada rambut yang ada tanduknya juga guys. Oke, ternyata ada ya guys. Nah, untuk item bintang 5 nya ada rambut yang ada tanduknya guys di item bintang 5 ya. Mantul. Oke, jadi sudah ya guys untuk di item rambutnya atau topinya. Sekarang kita ke item bajunya guys. Nah, ini di item bajunya ada baju gurita ya guys. Terus ada ini guys di bintang 2. Bintang satunya enggak ada. Bintang 2. Bintang 3 ada guys. Oke, ini dia guys item-itemnya. Nah, ada baju tengkorak juga, keren. Di bintang 4-nya juga ada ya guys. Apakah ada di item bintang 5-nya? Kita scroll, ada guys. Ini dia. Di bintang 5-nya ya guys. Mantul. Nah, ada 2. Oke, mantul sekali guys. Nah, jadi itu untuk item-item baju ceweknya ya. Lumayan banyak juga. Nah, terus sekarang kita lihat di item celana Halloweennya guys. Nah, ini dia guys untuk item-item celananya. Bintang 2, gak ada bintang satunya ya. Nah, apakah ada juga item bintang 5 nya di item celana ini guys? Kita scroll. Oh, udah guys, cuma segini ya. Nah, jadi untuk di item celananya cuma segini ya guys. Tapi nanti juga bakalan ada item-item yang terbarunya guys. Lanjut lagi kita ke item sepatunya guys. Nah, ini di item sepatunya bintang 2 juga, terus bintang 3 nya. Oke, mantul.
ada kaki animal juga ya. Oke, sudah guys, segini juga untuk di item sepatunya ya. Terus ke item aksesorisnya guys. Nah, kalau di item aksesorisnya ada anting bintang 1 ya. Terus bintang 2 ada telinga goblin guys. Ada topeng juga. Oke. Banyak topeng guys. Ada tanduk. Topeng lagi ya. Nah, ada item bintang 5 tapi nggak bisa terbuka guys. Tulisannya merah ya. Dan ini banyak sekali aksesorisnya. Ada tas tengkorak guys. Bintang 2. Bintang 3 ada ekor. Terus ada gitar juga. Lumayan banyak kalau di item aksesorisnya ya guys. Mantap. Ada peti juga guys. Item bintang 3. Terus ada item bintang 4 buku. Ada item bintang 4 Black Widow ya guys, keren, yang kayak laba-laba. Dan ini pada merah guys tulisannya, jadi nggak kebuka ya. Ini banyak juga guys item bintang 5 nya ya. Nah, ada sayap malaikat guys, keren. Item bintang 5 ya guys. Dan sayap ini guys yang terakhir, bintang 5 juga ya. Oke, mantul, lumayan banyak deh item aksesorisnya. Terus sekarang kita ke set yang ada di spin ya. Nah, ini dia guys, bakalan ada set Dracula lagi ya. Set bintang 2. Ini set bintang 3 guys. Set hantu. Terus ada set bintang 4 juga. Dan ada set bintang 5 ya guys, mantul sekali. Nah, itu untuk di set-set spinnya ya guys, lumayan. Nah, sekarang kita lanjut lihat di item-item cowoknya ya guys. Kita lihat. Nah, ini dia guys, sama ada kepala labu juga ya. Ada topi sihir. Kita scroll ke bawah terus dan kalian lihat ya guys. Bintang 2, bintang 3, bintang 4. Okay, sudah guys. Sekarang kita ke item bajunya. Nah, ini di item bajunya guys. Okay, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Keren-keren ya guys. Okay, ada bintang 5 juga. Mantul guys. Lanjut lagi ke item celananya guys. Nah, ini item celananya. Bintang 2, bintang 3, dan segini ya guys. Nah, di item sepatunya cuma bisa diperlihatkan dua guys, kaki animal dan juga sepatu yang ini ya, bintang 2. Lanjut ke aksesorisnya. Nah, ini di item aksesorisnya ada topeng, ada anting juga, sama seperti di item aksesoris cewek ya guys. Okay, bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 5 nya ya guys. Tapi masih nggak bisa kebuka guys gambarnya ya. Langsung lanjut ke set yang ada di spin ya guys. Nah, untuk setnya juga sama ya kayak tadi, ada set ini. Nah, kalau untuk setnya pasti bakalan sama ya guys. Nah, oke guys, jadi itu untuk item-item Halloween nya ya yang nanti akan datang guys. Lumayan ada banyak ya, dan pasti nanti juga bakalan ditambahkan lagi guys untuk item-item Halloween-nya ya. Semoga aja lebih keren-keren guys. Mantap. Nah guys, dan nanti di loading screen-nya bakalan kayak gini ya guys. Wow, serem sekali. Ada burung gagaknya, terus ada jaringnya ya guys, jaring laba-laba, dan tulisan hahanya berwarna hijau ya guys. Nah, dan untuk di map-nya jadi kayak gini guys. Wow, serem juga ya guys, ada kelelawarnya banyak, terus jaring laba-labanya, mantul guys. Nah, dan untuk di air terjunnya jadi kayak gini guys, airnya berwarna merah dan banyak tengkoraknya. Nah, atau bisa juga nanti kayak gini guys, airnya berwarna hijau ya.
dan masih ada tengkoraknya juga, guys. Nah, untuk di pantainya jadi kayak gini, guys. Serem sekali ya. Okay. Jadi hitam putih gitu ya, guys. Nah, dan bisa juga kemungkinan kayak gini, guys. Untuk di pantainya airnya jadi warna hijau ya, guys. Dan jadi kayak malam gitu ya, guys. Okay. Serem sekali, guys. Tapi jadi seru ya. Nah, jadi itu dia guys untuk di event Halloween-nya ya 2022-nya. Bakalan ada item-item keren-keren dan serem-serem ya guys. Terus untuk ruangan-ruangannya jadi serem juga ya guys, di pantai dan juga di lobby. Nah, dan semoga aja ditambahkan lagi untuk item-itemnya ya guys. Semoga ada item terbaru bintang 5-nya ya guys. Karena tadi juga ada yang enggak kebuka ya guys untuk item-item bintang 5-nya. Masih merah guys tulisannya. Nah, pasti gue yakin kalian udah nggak sabar ya untuk event Halloween-nya. Nah, gue saranin guys, dari mulai sekarang kalian menabung ya guys untuk membeli item-item yang kalian inginkan nanti di event Halloween-nya. Semoga aja nanti event Halloween-nya jadi lebih seru ya guys, lebih seru dari event Halloween tahun lalu ya. Nah, oke, jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan, saya Bang Gali Gamer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.